dia maknanya macam Oi tahu macam ada benda yang ada yang nak main dengan kita. Sebab malam ni pun ada banyak bunyi macam orang orang mandi kadang bunyi kan. Lepas tu tadi Ipin dengan Syah dengar orang seakan bunyi main macam kompang. Maknanya dia macam ada banyak elemen bermain. Sebab suara bunyi tu halus. Halus. Dia dengar cepat-cepat dengar. Ha, halus. Yang budak besar yang panggil kita tadi, budak tu dua kali pagi tu memang jelas clear, sangat clear. Dan disebabkan Syirin ini berdekatan dengan jalan, anak beliau melihat suatu di seberang jalan tu, itu kelibat nenek tua di seberang jalan melalui Syirin ini. Dan dekat Syirin ini ada satu tulisan mengenai wish, Allahu Akbar Syak. Allahu Akbar. Tak kena panggil Syak, kena panggil Syak. Panggil Fish. Oh Fish, Syak masuk. Ada ular. Tuan. Sebab masa tu tak bimbang pasal gangguan apa-apa tu. Bimbang pasal binatang tu lah kan. Lepas tu, Boy pun terus on kamera. Lepas tu on kamera. Masa tengah cakap-cakap tu, masa tu Boy tengah cakap dan kamera tengah menghadap Boy. Ini serius betul, memang serius. Boy rasa macam ada orang sebenarnya. Lepas tu kadang Boy kata Boy tak menafikan tentang Iping ataupun Syak kata situ mungkin ada aura bodoh. Aura macam saya baca dalam komen YouTube Twin Studio tu juga ada satu komen tu macam cerita mengenai nenek tua, nenek bayan. Mencari cucu di mana ada 10 malam itu masa. Eksplorasi kali ini kami menuju ke utara. Terdapat dua lokasi iaitu di negeri Kedah dan juga di negeri Perlis. Mengikut perancangan, kami menuju ke lokasi yang pertama iaitu di Kedah, iaitu sebuah kamp PLKN yang telah terbiar. Sumber maklumat yang kami perolehi mengatakan tempat ini telah ditinggalkan lama dan berada di kawasan yang sangat terpencil. Assalamualaikum. Okay, kita akan masuk dalam tu. Kita jumpa kat dalam nanti. Tempat yang saya berada sekarang ni adalah kawasan, itu kawasan blok rawatan lah, ataupun hospital lah, hospital klinik untuk peserta-peserta KPLKN ni. Dan apa yang anda lihat tepi tu adalah mungkin adalah bilik rawatan. Dan bilik rawatan dia, binaan dia agak menarik. Itu dia agak menarik ya. Macam jarang kita jumpa binaan dalam sini ya. Kita cuba masuk ini. Sebab saya tengok ada kosong dia. Bismillahirrahmanirrahim. So, lepas daripada padang kawat tadi tu, kita akan sampai dekat kawasan ni lah.
saya panggil klinik lah, senang klinik untuk peserta-peserta PRKM. Dan ini adalah pejabat urus setia dia. Dan ini rawatan. Takut benda lain. Masuk. Masuk. Oi. Dah jalan. Panggil tak? Ambil benda apa, ambil apa-apa beli tu. Apakah yang mengganggu kami di dalam semak itu masih lagi menjadi misteri. Namun, belum sempat kami merungkai misteri tersebut, pihak pengurusan di tempat tersebut telah bertukar fikiran untuk tidak membenarkan kami meneruskan eksplorasi. Tanpa berlengah, kami terus menuju ke lokasi yang kedua, iaitu di negeri Perlis, dengan menggunakan jalan yang paling hampir, iaitu jalan UUM Sintok. Sampai di lokasi yang kedua, hari semakin gelap dan kami putuskan untuk tidak melakukan tinjauan siang, hanya terus melakukan eksplorasi malam. Ini ada laluan masuk lah. So saya akan masuk. Jadi kami akan berpecah di laluan ni, di pintu masuk ni. So, ini ya kawasan Semarain dan belum. Itulah adalah sebuah rumah dan di dalam ni terdapat beberapa buah silik lah. Ada tempat ni dikatakan ditutup. Sebelum 2010 lagi, sebab ada penduduk tempatan di sini, dia kata beliau pernah bekerja dekat Bukit Air Resort waktu tu 2010. Dan waktu tu pun tempat ni memang dah ditutupkan dan memang dah tak berfungsi.
Dan memang terdapat penduduk tu cakap memang tempat ni memang pada banyak kali dengar ada orang nak ambil alih, tapi macam tu lah, tak jadi nak ambil alih, tetap tutup juga sampai ke hari ni. Dan kalau anda lihat dulu kawasan ni ditebas lah, kawasan ni ditebas, tapi kini dia punya lalang dah tumbuh balik. Cuma dia boleh nampak lagi lah rumah tu lah. So kita akan pergi ke sebuah rumah dulu. Tengok. Macam ada bunyi sesuatu kat situ tadi, saya tak pasti bunyi apa. Macam bunyi, susah nak jelaskan bunyi tu. Bunyi tu macam apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam ni saya terus explore siang sebab saya tak sempat nak explore malam. Siang. Malam ni saya terus explore malam. Saya tak sempat untuk explore siang sebab kami sampai lewat. Sebenarnya kami tuju ke tempat di Kedah, ada satu resort juga. Dan kami dah explore pada waktu siang kat tempat tu, kat Kedah tu. Tapi setelah explore, kami suruh kami diminta keluar daripada tempat tersebut ya. Pada mulanya kami dibenarkan, tapi selang sejam selepas itu kami tak dibenarkan, kami diminta untuk keluar daripada tempat tu. So tak apalah, kami keluar dan terus menuju ke place ni. Dah kat sini kami sampai pun dah lewat. Hari kami sempat explore siang je lah, explore malam ni. Kita akan masuk satu rumah. Ini bahagian bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan resort ni dia lebih kurang macam, kalau anda lihat macam resort Bukit Ayak. Dibuat daripada kayu dan jilam-jilam semua masih lagi ada. Bilik Doraemon. Itulah bilik Doraemon. Ui. Boleh jatuh ni ekor ini dia. Dan itu adalah shilik yang lain. Ada beberapa shilik kat sini. Dan dikatakan shilik kat sini ada nama dia. Dan nama tu bersempena dengan daerah, daerah-daerah dalam negeri Perlis ni. Saya diberitahu oleh penduduk.
Dia dah itu sekejap lagi. Okay, anda mungkin akan terdengar kenderaan sebab silik ni berdekatan dengan jalan dan bercakap mengenai jalan. Tempat ni pernah dibuat oleh beberapa YouTuber dan dalam komen tu saya pernah baca beliau menceritakan mengenai satu kejadian di mana penginap yang datang menginap kat sini diganggu oleh ada satu gangguan lah. Maksudnya dia tidur dekat syilid ni dan disebabkan syilid ni berdekatan dengan jalan, anak beliau melihat sesuatu di seberang jalan tu, itu kelibat nenek tua di seberang jalan melalui syilid ni. Dan dekat syilid ni ada satu tulisan mengenai ush, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Syak. Allahu Akbar. Tak kena panggil Syak, kena panggil Syak. Panggil Syak, panggil Fish. Oh, Fish, Syak masuk. Oh, Syak masuk. Ada ular. Ular sawah. Masak. Oh, nasi baik dia. Sebelum nampak dia. Aduh. Oi, Syak masuk. Oi, Syak masuk. Syak masuk, masuk. Dan Syak pun mungkin beliau tertutup waki-toki sebab saya tak dapat panggilan daripada Syak ataupun Hish. Disebabkan Hish dan juga sendiri Syak tidak menjawab panggilan, saya berundur ke belakang terkejut. Itu yang boleh saya gambarkan keadaan pada waktu itu. Dan apabila Syak sudah datang, kami menuju ke lokasi kejadian. Namun kelibat ular tersebut telah hilang daripada pandangan. Dia duduk mana tadi? Tengah tengah? Depan, dia duduk tepi jalan ni. Tengah sawah. Menghalau sana ke menghalau ke sini? Menghalau masuk ke sini. Dia ada lepas ni, aku bawa bangkai. Bawa busuk bangkai yang Syak terhidu pada mulanya saya ingatkan dihasilkan oleh ular sawah tersebut. Namun setelah diteliti balik rakaman, ada sesuatu yang mungkin boleh dikaitkan dengan bau busuk tersebut. Sesuatu yang telah bersembunyi di sebalik semak. Sekejap lagi. Okay, anda mungkin akan terdengar kenderaan sebab silik ni berdekatan dengan jalan dan bercakap mengenai jalan. Tempat ni pernah dibuat oleh beberapa YouTuber dan dalam komen tu saya pernah baca beliau menceritakan mengenai satu kejadian di mana penginap yang datang menginap kat sini diganggu oleh jalan ni. Nak sawah. Menghalau sana ke menghalau ke sini? Menghalau masuk ke sini. Dia ada lepas ni, aku bawa bangkai. Pada mulanya mungkin ia hanyalah biasan pada pokok ataupun pada bangunan. Namun setelah diteliti, tiada pokok di dalam semak di sebelah kanan. Aku nak buat video dekat sana dulu. Nak teruskan dulu lah. Ish. Baik. Dah lah, benda tu dah nampak dalam mata kan. Ha. Tunggu dulu lah. Besar ni. Dan satu-satunya bangunan yang terdapat di belakang hanya berwarna merah jambu, bukan berwarna putih. Mungkinkah ia adalah jelmaan nenek tua yang sering diperkatakan dan bau busuk yang Syak terhidu adalah disebabkan olehnya. Namun, gangguan tidak terhenti di situ. Setelah kejadian ular tersebut, kami mengambil keputusan untuk berkumpul di kawasan yang terbuka dan berehat sekejap. Dan pada ketika itulah gangguan kedua terjadi. Memang tak boleh pecah macam tu dah.
Memang gila depan, depan aku dia, dia macam dia tarik sini tak? Aku memang kena puluhan belakang. Dia tarik sini dah tak Syak ni? Aku dah lalu dah, aku dah lalu dah. Aku nampak berkilau-kilau. Okey juga, dah lah kacau dah. Jangan lupa duduk sini tak? Jadi jangan pergi, jangan duduk dalam. Tak boleh, boleh. Buat cara lampu lah. Hidup memang. Tadi kalau aku tak, aku telah aku jalan aku tak tengok. Allah Akbar. Cik baik lah Allah tolong. Dua kali, dua kali itu, dua kali. Aku ya. Boleh nombor depan ni? Saya dengar dekat. Dekat. Saya dengar. Tapi saya tak mahu, tapi syak kali. Oh, mungkin syak dengar juga. Apa? Supaya OIS nak alert je. Ni, ni apa? Tak ada. Begini budak-budak budak-budak budak-budak. Oh, okey. Ke tempat ni. Ah, aku pernah tengok dalam YouTube orang lain kan. Tu game Perlis ke apa tahu? Twin. Twin tu. Memang ni. Memang kelibat ni. Twin studio. Kelibat yang kita dengar tadi tu. Dia tu. Oh, dia nampak. Dalam video dia ada kelibat tu. So, apa yang saya dengan Syak dengar tadi tu macam mengiyakan lah. Dekat kat belakang tadi. Keadaan sebab suara bunyi tu halus. Halus. Dia dengar cupi-cupi linga. So, tapi yang budak tu saya panggil tadi, budak tu dua kali panggil tu memang jelas clear Syak kan? Sangat clear. Memang sangat clear. Tapi waktu tu Uwais tengah bercakap dengan Uwais ni. Betul-betul Uwais tak dengar. Tapi saya dengan Syak kami dengar. Tapi memang tak tahu mungkin sebab binaan rumah dia kot. Macam traditional sangat ke macam. Dia ada kisah dia tu. Mungkin ada kisah kat situ ke. Setelah selesai berehat, kami meneruskan kembali eksplorasi dan saya masih lagi mencari rumah yang terdapat tulisan mengenai nenek tua. Okay, setelah kejadian tadi tu, saya perlu berhati-hati lagi dan dia agak isteklah kepada semangat kami malam ni. Saya malam ni dan sebenarnya saya masih lagi tercari-cari ya rumah yang ada coretan dekat dinding dia mengenai kisah. Coretan mengenai kisah nenek tua. Rumah mana saya tak pasti. Tapi itu saya masih lagi mencari. Dan jom kita akan naik atas. Di kawasan bawah rumah, kalau anda lihat agak bersih kawasan bawah dia. Okey, saya akan naik atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan biasa ada ayat tu kursi ya. Ayat ni kawan kat atas. Saya masih lagi mencari ya coretan.
Oh ni tak dah jumpa. Ini lah yang saya cari tu. Sendiri itulah yang saya masukkan. Dan rumah ni ada busuk besar di dalam bilik air dia. Jom kita akan keluar balik pada rumah ni. Saya dah jumpa mengenai apa yang saya masukkan ke rumah ni ya. Jika anda baca tadi tu dia tulis, saya ringkaskanlah, cucu-cucu nenek tunggu dekat bawah rumah. Mungkin ada sesuatu lah kenapa coretan tu dilakukan. Mungkin penginap kat sini mungkin pernah terserempak dengan ya apa yang ditulis tu. Dan memang dalam cerita tu adalah komen tu saya ada nampak, saya ada terbaca, ada cakap mengenai dia nampak kelibat nenek tua di seberang jalan melihat memandang ke arah silik ni. Sebab sirik ni berdekatan dengan jalan. So rumah ni ya, rumah tu, rumah yang agak bersih tadi tu, kat bawah tu bersih. Mungkin mungkin dijaga oleh sesuatu ataupun orang dah bersihkan dah, kita tak pasti kan. Wallahualam. Kisah ni berlaku 2 tahun lepas, waktu kami sekeluarga tinggal di salah satu homestay di Perlis untuk menghadiri wedding sepupu aku. Sejak awal lagi, kami semua memang sangat teruja dengan desain rumah ni. Sangat kemelayuan dengan tiang-tiang kayu diukir. Kisah seram mula terjadi pada malam kedua, apabila ada di antara keluarga kami yang mula kena kacau. Kejadian aneh berlaku apabila anak buah aku tiba-tiba menjerit di dalam bilik bersendirian dan dia bercakap sorang-sorang dalam bilik. Bila ditanya kenapa menjerit dan dengan siapa dia bercakap, dia kata dengan nenek sambil tangan menunjuk ke bahagian tingkap. Kami semua kehairanan kenapa dia menunjuk ke arah tingkap dan mak dia apalagi dah mula gelabah lah. Mak dia tanya lagi, mana nenek tu? Dia cakap, tu dekat jalan tu, dekat dengan pokok. Kami semua terus meremang. Dan apabila toleh ke arah seberang jalan, tiada pula kelibat seperti yang diperkatakan. Ingat tak yang kita, yang Ois dengan Ipik pergi kat bahagian belakang? Oh, ya, ya, dekat laluan yang kecil tu kan? Yang orang hentak kaki. Oh. Tapi ingat Syak. Tapi Syak duduk jauh. Syak duduk belakang. Syak duduk kat dewan tu? Ah, dekat dewan tu. Hmm. Itu yang dekat, oh ini kawasan ni. Makin lama makin menarik ni. Ah, betul, makin lama. Ah, makin lama makin menarik. Dan sebelum tu bunyi bunyi ketukar sekali ya, pang. Jadi dengar macam bunyi. Kat rumah bunyi, tu kan? Bunyi macam bunyi kompang lah. Macam dia ketukar sekali. Ayolah. Berseri. Rumah berseri. Ini bukan Allah, Bing. Malu ke? Tempat depan tu ada tu. Macam tu. Atas terhalang. Tunggu. Haa, atas terhalang. Tak boleh. Dengar. Kat belakang kita ada kan? Bunyi macam macam kom, macam apa? Macam pukul kompang pom sekali. Dah bunyi hak budak tu memang real lah. Memang real. Waktu tu
Wahid tengah live. Ah, waktu tu Wahid tengah live. Saya dengar dua kali bunyi dah. Hai. Hai. Macam tu dua kali. So saya ingat mungkin saya je lah yang dengar mungkin lah. Bunyi panggil. Ha, dia macam panggil dua kali. Dua kali memang clear betul. Saya ingat. Lepas tu saya dengar Syak kat Syak kali belakang. Memang ada bunyi belakang. Syak pun dengar juga. Oi ada dua tiga kali dengar ada macam orang ikut voice. Oh, ya. Ha, itu jelah, itu jelah. Okay, lagi satu kan. Waktu hang nak buat outro tu, aku dengan Wish, aku dah ambil outro aku. Waktu aku dengan Wish nak keluar ke depan. Hang nak buat outro hang seorang. Ada dengar bunyi apa-apa tak? Tak, aku masa tu aku tengah bercakap tak. Aku dengan Wish dengar. Aku tengok Wish tengok aku. Bunyi orang nangis kan? Clearly dengar bunyi orang nangis. Tapi sumpah waktu tu aku memang meremang gila lah belakang tu. Sebab aku gila. Mungkin masa tu kebetulan Iping yang aku sebut pasal tu. Aku sebut pasal budak tu. Aku sebut pasal tu budak tu. Lillahi ta'ala memang aku meremang gila belakang aku. Rasa macam dia duduk belakang aku, dia ikut aku. Waktu tu kita memang dalam perjalanan nak keluar. Kami dengar bunyi, aku ngawih dengar bunyi orang nangis. Betul ya kata, bapak macam ni. Mencari cucu di mana ada 10 malam itulah Jumaat tiba muncullah.